Halo semua, apa kabar kalian? Di video kali ini kita akan review menu makanan lagi nih. Tapi restoran kali ini yaitu punya artis kondang atau komedian kondang yaitu Kang Sule guys. Bisa kita lihat di belakang saya ada spanduk. Nah, nama restorannya itu yaitu Partai Ceker. Entah mungkin konsepnya itu tentang demokrasi atau gimana, saya kurang paham ya. Dan restoran ini baru kemarin, tanggal 14 kemarin opening guys. Bisa kita lihat di samping saya ini masih ada karangan bunga. Ini dari anaknya Rizky Febian. Baru tadi malam mereka opening bareng di sini. Dan baru hari ini nih. Dan baru hari ini hoki banget nih buat gua, karena baru hari ini baru orang pertama gua datang ke restoran ini sebagai pembeli dan mungkin vlogger pertama yang nge-review menu makanan dari Kang Sule ini. Oke, nggak sabar kan kalian menu apa aja yang disajikan di dalam restoran ini? Ikuti terus videonya guys, pantengin terus. Seperti tadi gue bilang, namanya Partai Ceker. Jadi konsepnya di sini kayak kita nyoblos di Pilpres 2019 ini. Jadi konsep menu restoran ini yaitu kita cara memilih menu makanannya itu mencoblos. Dan ini dia kotak suara untuk kita mencoblos menu makanannya. Kalau di restoran-restoran pada umumnya kan kita cara memilih makanannya itu dilayani oleh pelayan restorannya. Tapi di sini kita diwajibkan untuk memilih menu makanannya yaitu kita dengan mencoblos. Jadi di sini tersedia kayak kotak suara kayak menu makanannya. Jadi nanti kita di sini disuruh mencoblos menu makanan mana aja yang akan kita pilih. Nanti kita tinggal pilih salah satu menu makanan. Misalnya kita mau pilih jambu, kita coblos jambu. Nah, setelah nanti dicoblos surat suaranya ini, nanti kita kasih kasir dengan nunggu antrian. Karena ini masih sepi, jadi kita nggak perlu nunggu antrian. Nanti kotak suaranya atau surat suaranya itu kita langsung kasih ke meja kasir. Nah, nanti kita nunggu panggilan untuk masuk ke dalam guys. Seperti itu ya. Sampai terus videonya guys. Orang pertama yang makan di sini, sekarang kita mau diajak ke ruang presidennya, Pak Sule. Kita akan diajak ke ruang presidennya. Nah, ini dia ruang presidennya. Hai. Kita ada di ruang presidennya nih, PCR, Partai Ceker Rempah. Nah, karena kita tamu spesial nih, orang pertama. Kata manajernya, kita orang pertama yang menglarisin menu makanan di sini guys. Jadi kita spesial banget ini dikasih ruangan seperti ini. Oke. Nah, sepertinya di sini ruang presidennya guys. Oke, kita duduk aja dulu sini. Karena ini singgasananya Pak Presiden. Jadi di ruangan presiden ini, di sini bukan tempat untuk makan-makan ya. Di sini untuk tempatnya seperti kita bikin video atau kita nge-vlog atau kita khusus untuk tempat selfie sih sebenarnya. Jadi kita makan di sini, ada tempat selfie di sini. Contohnya seperti ini, gua mau selfie dulu guys. Sekarang bersama siapa nih Pak? Siapa? Pak Elvan. Pak Elvan ini di sini sebagai? Sebagai di sini guys, dia mau ngejelaskan apa aja menu makanannya. Konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Konsepnya di sini ke arah pemilu ya. Bentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi ya. Di Indonesia. Ya kan kita kebayang nih di Indonesia itu belum ada konsep seperti pemilu TPS gitu. Jadi kita mendahului sebelum kita ke TPS yang sebenarnya, kita belajar untuk jangan golput. Oh, jadi intinya mengedukasi kita buat cara mencoblosnya seperti ini guys. Tapi jangan banyak-banyak coblosnya karena kita cuma punya 2, 01 dan 02. Betul. Terus konsep menu makanannya ini yang diutamakan apa? Yang diutamakan itu untuk bahan pokoknya itu ceker. Oh, ceker. Ceker. Sini. Jadi di sini di Indonesia itu kan belum mengenal manfaat dan belum booming ya kasarnya untuk ceker itu seperti apa rasanya kalau diolah dengan rempah-rempah seperti judulnya kita Partai Ceker Rempah. Jadi di sini kaya dengan rempah-rempah Indonesia gitu.
makanan yang kita pesen udah keluar semua guys. Dari tadi gue nungguin cukup lumayan lama, mungkin karena ini masih baru ya, jadi masih maklum lah. Nah, gue di sini pesen ceker, ada ceker goreng, sambal mata ya, dan ada ceker bakar juga sambal mata, dan di sini ada tahu goreng. Di sini juga ada kulit ayam guys, ada kulit ayam, dan gue juga nyobain ayam gorengnya. Dan di sini yang spesial juga gue nyobain sup cekernya. Nah, sekarang kita coba yang mana dulu guys? Kita cobain yang ini nih, kulit ayam nih, makanan kesukaan gue banget nih. Gurih. Untuk bumbunya sih pas banget ya, gurih. Bener-bener gurih banget, enak. Dan sambalnya juga buat kalian yang suka pedes ini pas banget buat kalian. Kalian dulu coba yang berkuah-kuah dulu sup cekernya. Ini dulu nasinya. Nah, ini sup cekernya guys. Kita coba. Enak banget guys. Recommended pokoknya buat kalian nih. Kita coba cekernya ya, apakah dia empuk sampai dalam. Dan dia kayak semacam di presto gitu, seperti di presto. Empuk banget, dagingnya itu gampang banget lepas dari tulangnya. Dan ini gue pesen levelnya level 1, itu gak terlalu pedes karena ada level 1, 2, dan 3. Nah mungkin kalian yang pencinta pedes bisa pesen di level 3. Sekarang kita coba ceker bakarnya guys. Ini ada sambal macanya di atas ya. Coba. Ya, manis, gurih, dan pedes guys. Cocok buat kalian yang pecinta ceker. Sekarang kita coba ayam. Apakah ayamnya empuk seperti cekernya? Kita coba. Bumbu manisnya, bumbu sedap, bumbu gurih semua ada di sini guys. Dan dia teksturnya empuk ya. Dan sekali gigit dia dagingnya bisa langsung lepas dari tulangnya. Nah, guys, kita coba sambalnya. Mantap guys, mantap. Sekarang kita coba tahunya. Dia tahunya tahu goreng ya, bukan tahu Bandung. Tahu goreng harusnya tahu Bandung ya. Oh, ini tahu Bandung tapi digoreng lagi. Coba pakai sambal. Mantap, mantap. Dan di sini spesial juga taiti ya. Taiti. Kita coba taitinya. Sulit. Taitinya juga enak. Buat kalian wajib cobain ceker ini karena enak, sedap. Nah, ini kita udah nyoba nih mas, enak banget, bener-bener enak dan empuk banget ya. Nampol ya, nampol banget. Nampol banget sesuai judulnya ya kan. Nampol banget ini. Tempatnya nampol. Rekomendasi banget nih, boleh tahu nih cara masaknya atau bahannya bisa sempuk ini gimana? Sebenarnya ini sih rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan ya. Benar. Pada dasarnya untuk menu unggul itu ceker, sup ceker. Oh, sup. Kita ada levelnya dari semakin pedas karena semakin nampol. Iya, emang semakin pedas gitu. Semakin enak. Karena ini level 1 jadi nggak berasa pedasnya. Tapi kalau yang ini nih, yang sambal matanya ini lumayan pedas. Pedas ya. Ada pedes. Ciri-ciri khas apa sambal matanya? Sebenarnya kalau sambal mata pada umumnya itu khas Bali ya. Khas Bali. Ada kecut, ya kan. Ada rasanya ini gimana menurut? Ini gurih ya, gurih pedas. Kecutnya juga ada, ya. Terus nggak ada bau ya, enak kayak baunya tuh bau jeruk gitu ya? Ya, jeruk. Pakai jeruk ya? Oh iya, jadi kayak pakai daun jeruk gitu ya? Pakai daun jeruk, kita cincang tipis-tipis seperti ini, daun kayak rumput lah. Ini ciri khas kita. Ciri khasnya ada ini, apa namanya, ada ceritanya. Oh gitu, gimana? Jadi chefnya ini atau sepemiliknya ini, itu nggak doyan namanya sambal mata.
Oh, ya kan? Kita sambil makan ya, biar enak. Sambil mata gitu, dicoba aja. Lebih enak kan ya semuanya itu sambil mata. Karena pada dasarnya kunciannya itu ada di sambil mata. Ini kayak apa ya? Kaldu juga tuh kayak berasa gitu ya? Betul. Ini proses perebusan yang higienis. Terus untuk freshnya juga, fresh itu mengaruhin untuk rasanya. Kalau ceker yang nggak fresh itu ada rasa kayak bau atau apa? Kayak kenyal gitu ya? Kenyal. Kalau ini benar-benar fresh, kita towing untuk sekitar maksimal itu 2 hari. 2 hari itu harus bareng, itu baru semua. Gitu, itu mempengaruhi dirasa juga gitu. Ini manisnya juga pas, gurih pas, pedesnya juga pas. Dan ayamnya juga ini kayak sama kayak cekernya dia. Empuk, gampang sekali gigit langsung bisa melepas dari tulangnya ini guys. Sama. Bumbunya meresap ya? Bumbunya juga meresap sampai ke bener-bener mungkin ke tulangnya meresap nih. Kalau ini kan semangat rempah-rempah Indonesia. Nah, kalau ini bumbunya rempah-rempah Indonesia ya? Kayak ada yang oranye-oranye kunyit apa gimana ya? Kalau ini cabai. Oh cabai ya? Cabainya juga kita mulai proses bukan sekali ulek atau dua kali ulek, tapi proses pemasakan juga. Itu ini semua matang, gak ada yang mentah. Enak banget guys, kalian wajib mencoba. Langsung datang di mana nih, di jalan? Di Jalan Tebet. Jalan Tebet 2, Jalan 2 ya? Jalan 2. Jalan 2, Jakarta Selatan. Nomor 14. Nomor 14. Enak kok, gampang dicari, nanti kalian tinggal klik Waze aja langsung ketemu di Jalan Tebet 2. Dalam, nah di tempat parkir juga luas, semuanya enak. Dan kalian nih, kalau nyoba pasti nanti pengen bungkus bawa pulang. Karena nanti gue juga pengen bungkus dibawa pulang. Siap, siap. Nanti diinfokan, mungkin kalau misalnya untuk reservasi langsung bisa hubungin saya. Oh, langsung bisa di nomor? Di nomor di bawah ini ada nanti. Nanti gue tulis nomornya di bawah, bisa dihubungin. Siap. Di bawah juga bisa, dia terima pesanan juga ya? Terima pesanan juga gitu. Nanti ada bonus-bonus untuk yang dari masnya dan pengikutnya gitu. Dapat bonus kalau kita bawa orang. Mungkin diskon atau apa gitu. Jadi koordinasi dari gua nih misalnya. Saya passwordnya sebut aja namanya aja. Sebut nama gua nih, videonya auto remember ya. Nah nanti kalian tinggal sebut aja. Kalau enggak nama Tio M Hatta, kalian sebut aja vlogger gitu, nanti sebutin ke mas ini, nanti dapat diskon. Betul. Oke guys, jadi nanti kalian bawa teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, semakin banyak teman semakin banyak diskon guys. Betul. Nanti juga kita untuk jangan khawatir untuk minum itu kita variasi. Oh variasi. Dari minuman yang bersoda atau yang jus atau yang suka susu milkshake, kita ada banyak variasinya. Sehat kan ya. Pokoknya sehat guys. Dan ini Thai tea-nya juga lumayan enak guys. Gurih ya. Gurih. Pas lah pokoknya, pas, nggak kecewa, dan harganya juga sangat-sangat terjangkau guys. Nah itu dia sedikit review-reviewnya tentang restoran punya Kang Sule. Buat kalian yang pengen datang ke sini bisa datang, dia buka dari jam 10 sampai jam 11 malam, jam 10 pagi ya. Dan buat kalian saya ingatkan lagi, nggak bosan-bosan, yang belum subscribe my channel bisa di subscribe dulu. Kalau sudah subscribe jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kita guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.